Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ips Tips Channel. Kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara mendengarkan suara musik dari handphone ke soundbar atau speaker soundbar ya. Ini soundbarnya merek Samsung. Karena saya pecinta merek Samsung, jadi TV merek Samsung, soundbar pun merek Samsung. Oke, langsung simak saja tutorialnya. Yang pertama, kita hidupkan dulu soundbarnya ya. Kita hidupkan, ini sudah stop kontaknya. Lalu kemudian kita nyalakan atau tekan tombol on off ini yang ada di sebelah pinggir. Kita tekan on off-nya. Ya, di sini sudah on. Kita ubah ke Bluetooth ya, karena kita mendengarkan, cara menyambungkannya ya, menggunakan Bluetooth. Maka dari itu kita pilih yang sebelah sini ya untuk mengubah. Bluetooth. Nah, di sini Bluetooth atau BT ya namanya. BT ready. Kita aktifkan di handphonenya pengaturan Bluetooth. Nah, kita aktifkan Bluetooth-nya. Sudah on. Oke, kita sambungkan. Di sini sudah ada nama soundbar-nya, Samsung soundbar MS650. Kita klik. Nah, di sini sudah tersambung. Di sini sudah tersambung dengan Bluetooth handphone-nya. Kita tes. Masuk YouTube, klik. Oke guys, gitu aja video yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.